5 tahun lalu, saya menjadi anggota DPR dengan 3 janji. Mendirikan rumah aspirasi Budiman, menyelesaikan kasus tanah di daerah pemilihan saya, dan memperjuangkan undang-undang desa. Alhamdulillah, ketiganya berhasil kita wujudkan bersama. Dengan undang-undang desa, sekarang desa bisa bermartabat. Tapi kerja jauh dari usai. Mari kita tetap bersama-sama bekerja keras melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Menciptakan kemandirian desa untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Nol kemiskinan, nol kebodohan. Bangkit sekarang, bergerak semua.